kita mewujudkan Madura produktif tanpa narkoba. Kami sudah mendapatkan informasi dari Pak Kapolda, ini nanti berikutnya akan ada... Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Neko Afinta menghadiri deklarasi Madura produktif tanpa narkoba yang diselenggarakan oleh Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur dan BNNP Jawa Timur di Gedung Pertemuan Universitas Trunojoyo Madura. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, pasca deklarasi yang dihadiri oleh para perwakilan tokoh masyarakat dari kepala desa sampai tokoh agama, pihaknya meminta untuk bergandeng tangan bersama pemerintah dalam upaya memerangi peredaran gelap narkoba. Menurutnya, pasca deklarasi akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Bagaimana bersama-sama kita mewujudkan Madura produktif tanpa narkoba. Kami sudah mendapatkan informasi dari Pak Kapolda, ini nanti berikutnya akan ada proses deklarasi yang sama dengan membangun komitmen yang sama dengan berbagai elemen strategis masyarakat. Sementara itu, Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Ari Ardian mengatakan, deklarasi dilakukan tidak lain dalam upaya menanggulangi peredaran gelap narkoba di wilayah Madura yang angkanya relatif tinggi. Ciptanya Madura yang lebih produktif dan bebas dari narkoba, serta terciptanya kebersamaan antara aparatur pemerintah, penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Ia menjelaskan pihaknya mengajak semua lapisan masyarakat ikut berperan aktif dalam memerangi narkoba di Madura demi terciptanya Madura yang lebih produktif, bebas dari narkoba, serta terciptanya kebersamaan antara aparatur pemerintah, penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Dalam deklarasi tersebut, selain dihadiri oleh para pejabat tinggi Jawa Timur, juga hadir Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan jajaran Forkopimda, Rektor UTM, serta tokoh masyarakat lainnya. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.